Ya, ganti-ganti sekok penjabret berhasil diringkus aparat Satreskrim Polsek Jelutung. Pelaku nekat merampas telepon genggam milik seorang pengendara sepeda motor hanya karena ingin memiliki handphone Android. Polsek Jelutung berhasil membekuk seorang pelaku jamret yang kerap beraksi di Kelurahan Payolebar, Kecamatan Jelutung. Tersangka bernama Saprido alias Isap, warga Kelurahan Lingkar Selatan. Pelaku berhasil diamankan petugas pada 31 Juli yang lalu. Kapolsek Jelutung AKP Johan Kristi Silain mengatakan, tersangka menjalankan aksinya seorang diri. Pelaku selalu mengincar korban wanita yang menggunakan handphone di atas motor atau menaruhnya di dalam dashboard. Pelaku mengaku menjamret karena berkeinginan memiliki telepon pintar atau smartphone. Kasus 363 juga pencurian. Jadi modusnya tersangka ini melihat ada korban yang bermain HP. Kemudian tersangka yang sedang naik motor pada waktu itu, naik kendaraan, berhenti dan dalam keadaan hidup. Kemudian handphonenya langsung diambil, dibawa lari dengan menggunakan sepeda motor. Korban perempuan? Korbannya perempuan. Kuatan ini? Enggak, dia sendiri. Bukan dia sendiri. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya seekor unit telepon genggam dan seekor unit sepeda motor yang digunakan untuk mencuri. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Asar Patahangi, Jek TV, ngabari.